Ramai beredar rekaman di media sosial yang memperlihatkan detik-detik artileri Rusia menggempur Artemovsk. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 19 Januari 2023. Dalam narasi unggahan disebutkan artileri Rusia mulai bekerja lebih aktif di pinggiran barat Artemovsk. Kali ini artileri tiba tepat di sekitar area Monumen MIG-17. Di sini tempat tentara bayaran asing yang datang ke Artemovsk suka berfoto, jelas narasi unggahan. Diketahui serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-331 pada Jumat 20 Januari 2023 sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi pabrik alat pertahanan udara di St. Petersburg. Dia mengatakan industri militer Rusia dimaksudkan untuk kemenangan di depan mata dan dia tidak meragukannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!